Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kita jumpa lagi. Hari ini saya kedatangan paket dari Blibli. Saya mencoba untuk memesan sebuah HP. Ini saya videokan untuk mereview apakah HP-nya kualitasnya baik kalau kita misalnya beli. Biasanya kan ada info, ada beberapa marketplace yang biasanya melakukan penipuan. Biasa ada yang mengirim HP peraga dan banyak lain-lainnya. Oke, simak video ini. Thank you.
Thank you.
Oke, kawan, untuk HP ini responsifnya lumayan bagus dan tampilan pencahayaannya sangat seperti full HD, jernih. Ini baterainya sekitar 50%. Saya coba untuk ngecas sambil main, apakah ada perubahan suhu. Karakteristik dari setelah kita melihat tampilan layarnya lumayan jernih.
keren. Dia sangat lincah, guys. Tidak sempat diulti. Untuk HP yang saya pesan ini dari Baby, alhamdulillah bukan KW, dan ini resmi dari Redmi. Boleh kalau mesan di Blibli, tapi harus lihat bintang presentasi dari pembeli lain. Oke. Setelah beberapa menit digunakan sambil ngecas, sedikit hangat di belakang. Saya merasakan dari jari-jari yang hangat. Jadi kesimpulannya, tidak dibenarkan ngecas sambil main. Jadi cas dulu sampai full baru boleh main. Jadi kesimpulannya, untuk HP ini speknya lumayan bagus untuk kita browsing, nonton YouTube atau main game masih bisa keangkat karena RAM-nya lumayan di 8GB, dan ROM-nya itu ada di 256, lumayan bagus dan sangat direkomendasi kalau apabila ingin main game boleh juga. Oke kawan, dukung terus video ini, jangan lupa like and comment. Sampai jumpa, dadah.